ada 5 buah cara menemukan kartu atau mengubah kartu. Pokoknya nemuin kartu penonton deh. Ada 5 buah cara. Gue pengen showing kalian 5 buah cara. Tapi untuk efek yang terakhir, itu caranya adalah dijepit. Supaya bisa dijepit, berarti gue harus memisahkan dulu kartu untuk menjepitnya. Let's say kita bilang 2 buah joker. Ini dia 2 buah jokernya. Kemudian, ya kita pisahin dulu di sana. Dan kita punya satu deck kartu di sini yang beda semua. Sih. Oke. Okay. Nah, kita akan pakai satu buah kartu secara random, misalnya yang satu ini, 9 scope. 9 of spades. Oke, okay, kita taruh di tengah begini misalnya, kemudian kita taruh di tengah deck sebelah sini, kemudian kita tutup. Sih. Seharusnya kalau kita snap satu kali, kita udah bisa menemukan kartunya. Bukan, karena ini adalah 8. Ini adalah 8 skop, dan kalau kita mau tambahin 1 skop, seperti yang gue bilang tadi, salah satu caranya adalah diraba. Ini cara yang pertama, itu kita raba seperti ini. Skopnya nambah 1. Jadi dari 8, dia berubah menjadi 9. Nah, sekarang itu adalah cara yang pertama. Sekarang kartunya kita taruh lagi di paling bawah begini misalnya. Kita snap 1 kali, seharusnya kartunya kita bisa temukan lagi di paling atas. Harusnya begitu. Kita ketemu gak ya? Oh, ternyata enggak, karena ini adalah Queen Hati. Nggak apa-apa, seperti yang gue bilang, kalau tadi pertama diraba, yang kedua adalah digosok aja sebenarnya, kita udah bisa temukan lagi kartunya. Oke, digosok, kita dapat. Berarti tadi udah berapa cara tuh ya? Udah 2 buah cara ya? Sudah 2 buah cara. Sekarang kita lanjutin. Misalnya, kartunya kita selip di bagian tengah sebelah sini lagi, kemudian kita tutup, taruh, pindahin deck sebelah sini lagi. Sekarang cara berikutnya. Cara berikutnya, misalnya, kita bermain dengan cara... Bukan ya, jadi kita harus mainnya dengan cara begini. Kalau tadi sudah digosok, sudah diraba, sekarang cara yang berikutnya adalah digoyang. Ini kartunya adalah 7 keriting. 7 keriting ya kalau kita goyang-goyang begini. Tuh ya, kalau digoyang kartunya berubah menjadi 9 skop. Oke, jadi dengan cara digoyang juga dia bisa kita temukan. Nah, sekarang kita coba main lagi dengan cara yang lainnya. Kita coba lagi. Taruh tengah lagi begini. Oke, taruh di sini. Kemudian misalnya kita shuffle dulu seperti ini. Kemudian misalnya kita kocok dulu seperti ini. Ada satu gaya shuffle yang cukup keren yang mungkin gue bisa kasih lihat kalau gue udah nggak lupa caranya ya. Yep. Up. Nah, begitu caranya. Tapi poinnya sekarang adalah yang keempat. Yang keempat caranya adalah watch. Semoga kalau di snap sekali dia udah ketemu. Tapi kalau belum berarti kita harus Queen Hati lagi ya. Jodoh sekali. Jadi kalau misalnya mau ketemu gampang. Kita cuma tinggal taruh begini terus kita sentil. Kalau disentil dia berubah jadi 9. Sih? Dia berubah jadi 9. Nah, sekarang kita coba lanjut. Kita akan lanjut dengan begini misalnya. 9-nya kita kubur seperti ini. Kemudian kalau kalian percaya ya, yang namanya snap itu ajaib. Jadi kalau misalnya kita snap sekali seperti ini, dia udah pindah ke paling atas. Nah, tentu saja nggak pindah. Kenapa nggak pindah? Karena kan kita harus menemukannya dengan 2 buah joker. Itu adalah cara yang terakhir. Jadi ini 8-nya saya tutup begini misalnya. Kemudian kita buka sebelah sini satu misalnya. Kemudian kita tutup sebelah sini satu. Watch, dengan cara dijepit. This is what they called sandwich. 1, 2, 3. Dan 8-nya berubah jadi 9. Dan ini dia 2 buah jokernya. Sih, kita dapat 9-nya. Jadi itulah dia 5 buah cara menemukan kartu dengan cara diraba, digoyang, digosok, disentil, dan juga dijepit. Oke? Nah, kalau misalnya kalian suka konten-konten seperti ini, mungkin nanti kedepannya gue akan lebih sering. Karena banyak sekali yang nge-DM gue, kok jarang ya ada konten sulap di channel ini, kok banyakan MMA. Jadi ya gue sedikit punya kerinduan untuk sharing tentang hal-hal magic juga. Nggak hanya nampilin permainan kepada kalian, tapi mungkin juga mengajarkan ke kalian. Kalau kalian suka, coba tunjukin dengan like dan juga subscribe yang belum subscribe. Terus komen yang banyak, tunjukin kalau kalian memang suka konten-konten seperti ini. Dan mungkin nanti gue akan lebih sering bikin kayak gini. Thank you banget guys, support terus channel ini. See you on the next video, bye-bye.